Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya tunjukkan start mesin dalam keadaan dingin ketika memakai spuyer stasioner yang kecil dan juga setelan angin yang optimal, ya, cenderung menutup atau cenderung setelan itu menurut buku pedoman reparasi campuran setelan yang miskin seperti ini. Jadi kemarin ini saya memakai spuyer standar, ya, bawaan ini, bawaan karbunya, tapi soal standar lubangnya itu saya tidak tahu, ya, mungkin sudah berubah. Pastinya susah, ya, di start kalau dalam kondisi dingin, tidak cekreng biasanya. Nah, kalaupun bisa akan getar-getar, ternyata ini bisa cekreng, ya, alhamdulillah itu, karena pengapiannya memang sedikit saya mundurkan. Tidak seperti biasanya mundur, tapi masih di kondisi standar. Nah, seperti ini normal saja kondisi seperti ini karena tidak ada sistem cuk. Nah, karena mungkin terlalu rendah juga settingan dari stasioner saya. Kalau ada sistem cuk pastinya langsung tinggi. Saya percaya dengan gas-gas kan pompa akselerasi nyemprot. Di sini kita tes apakah warna businya yang coklat itu berubah. Sekitar 3 kiloan kita pakai jalan di sini. Ini gorilla potnya udah oblak itu, teman-teman. Saya nggak rekam suara, ya, nggak pakai mic. Maksudnya nggak akan jelas suara saya nanti saat pan ini. Cukup untuk melihat bahwa saya praktekkan lagi, saya pakai jalan, nanti hasil warna businya seperti apa.
lihat warna busi. Ini warna busi dari memakai spuyer stasioner standar yang lebih kecil. Kita tes kemarin ya sekitar 3 km saja. Tapi kan juga saya becek-becek itu. Cuman saya nggak merhatikan untuk bukan sket sekunder, sepertinya masih tetap di 60 km per jam saat di gigi 2. Nah, nanti kita coba dengan membesarkan spuyer sekundernya, tetapi spuyer primernya coba saya perkecil. Ini kan kemarin sudah saya tunjukkan, spuyer primer sedikit terlalu besar. Dan sepertinya ini bisa ketemu penyebabnya dulu yang putih ini businya. Ternyata memakai spuyer stasioner standar masih coklat ya. Ya walaupun ini tesnya kurang lama. Tapi ini indikasi masih tetap coklat kayaknya. Jadi kemungkinan perubahan yang saya lakukan untuk menjadi coklat itu dari delconya. Kita pastikan lagi sekarang dengan sabar kecil spuyer primernya. Apakah nanti masih bisa berwarna coklat. Tapi ini yang nomor 4 sepertinya malah sudah mulai putih ya. Beda dengan nomor 1. Untuk video selanjutnya kita lakukan penggantian spuyer primer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.